pada hari kiamat. Nah, uh, hadis berbicara tentang uh, fitnah, uh, pembunuhan atau peperangan yang terjadi di antara kaum al muslimin. Uh, dua keadaan orang yang mengungkapkan tentang hadis rasulullah apa yang akan berlaku di akhir zaman. <coughs> yang pertama, Hudayfa mengatakan... Kebiasaan orang itu bertanya hal-hal yang baik, tapi saya bertanya hal-hal yang tak baik untuk mengelak daripada tergelincir atau terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Adapun Syedina Ali, ketika ingin menyampaikan, katanya, "Saya ini kalau jatuh daripada gunung, lebih saya suka daripada saya berdusta ketika menyampaikan hadis Rasulullah, yakni lebih baik saya binasa daripada berdusta menyampaikan hadisnya Rasulullah." ingin memastikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh mereka hal-hal yang akan berlaku itu pasti akan berlaku karena mereka tidak akan berdusta menyampaikan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman Yaman ada bertanya kepada Rasulullah mengenai fitnah yang akan berlaku. Ya Rasulullah dahulu kami ini dalam keadaan gelap yakni kufur syirik. Kemudian engkau datang maka kami beriman ini kebaikan setelah keburukan Adakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Nabi, "Ya, akan ada keburukan." Kemudian ditanya oleh sahabat Hudaybah, "Setelah keburukan itu, adakah akan berlaku kebaikan?" Kata Nabi, "Ya, tapi kebaikan yang kedua ini ada dahan." Apa itu dahan? Golongan orang yang... Menggunakan agama untuk disampaikan, tapi caranya bertentangan dengan cara nabi. Golongan orang memperjuangkan agama, tujuannya agama, pegangannya agama, caranya bertentangan dengan orang yang bawa agama, yaitu Rasulullah SAW, sehingga mereka mendakwa memperjuangkan kesucian agama dengan cara menodai kemurnian dan kesucian agama. Golongan ini disebabkan kepada golongan Khawarij. Golongan Khawarij itu syiarnya la hukma illa lillah, tak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Bantai sahabat, bantai kaum muslimin, bunuh fulan, bunuh fulan. Di antaranya mereka ini yang memperjuangkan agamanya Allah, mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak tanggung-tanggung Sayyidina Ali dikafirkan. yang dikatakan oleh nabi cinta ali bahagian daripada iman benci ali bahagian daripada sifat munafik la yuhibbuka illa mu'min ya munafik kata nabi sallallahu alaihi wasallam aliun ma al wal ali itu berada di pihak benar kebenaran pun berada di pihak ali dia tak peduli hadis hadis itu tak diperlukan aku nak perjuangkan quran Quran ini kan disampaikan oleh orang yang cakap hadis tadi itu. Ah. perjuangannya Quran sama dengan beberapa grup yang sedang memperjuangkan nak tegakkan khu, apa namanya khilafah bantai sana tembak orang sana la tembak Allahu akbar. Allahu akbar apa? Yang dibunuh orang salat juga. Kayak fitnah akhir zaman bendera agama digunakan. Kal kaumun yahduna bighairi hadi. Golongan yang ingin membawa hidayah tapi dengan cara selain ajaran yang aku bawa. Ta'rifuhum, ta'rifu minhum. Kamu akan kenal kepada mereka. Kenal apanya? Baiknya. Ya, dia sholat. Dia zikir. Dan ketika ditanya kepada Sidina Ali bin Abi Talib pada peperangan Khawarij, ditanya oleh pengikut Sidina Ali, Ya Amir al aku farun ha'ula, adakah mereka itu orang kafir? Kata Sidina Ali, minal kufri farru. Mereka itu lari daripada kekufuran. Bukan, bukan kafir. Amunafiqun ha'ula, adakah mereka ini ada golongan munafik? Kata Syedina Ali mengatakan, mereka bukan munafik. Orang munafik zikirnya sikit, mereka zikirnya banyak. Golongan khawarij ini kalau berzikir, uh, apa zikir kita? Tak ada apa-apanya berbandingkan dengan zikirnya khawarij. Tapi hatinya kaku, keras. Zikirnya tak masuk dalam hati, mulut saja. Boleh ada dalam apa namanya dikatakan ya khurujuna yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah keluar dari Islam seperti mana keluarnya anak panah daripada busurnya keluar dari Islam bukan tak semestinya murtad keluar daripada panduan bimbingan ajaran petunjuk cara yang ada dalam Islam seperti membunuh orang Allahu Akbar oh, Allahu Akbar dan kalau begitu mereka ini siapa? Kafir bukan, munafik bukan. Kata Sayyidina Ali mengatakan, lana Mereka saudara kita juga, hanya mereka melampau. Yang menyebabkan pelampauan itu adalah fahaman yang salah terhadap Quran dan terhadap hadis campur tangan hawa nafsu dalam memahami Quran dan juga hadis sehingga terputus ilmunya daripada ulama sanatnya adalah melalui sanat hawa nafsu yang bersambung kepada iblis Kalau ada seorang bernama uh, 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 Hubab, Hubab kan. Berjalan dengan istrinya yang sedang mengandung katanya "ma taqul fi, um, fi fi Abu Bakar wa Umar? aturnya apa pendapat kamu tentang Abu Bakar dan Umar dan juga tanya tentang apa pendapat kamu tentang Sedina Ali?" Maka dipuji oleh sahabat ini. Ini Khawarij Ambi. Ini dibunuh apa, apa namanya? istrinya dibelah perut istrinya di hadapan suaminya, lalu sekali suaminya dibunuh. Hanya memuji khalifahnya Rasulullah SAW. Mana itu perasaan waktu itu kan? Nah, apa sebab itu dianggap sebagai perjuangan suci oleh mereka memperjuangkan agama, memperjuangkan Quran katanya la hukma hukumnya hukumnya Allah bukan hukumnya Ali bin Abi Thalib. dong. <tuh> 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 Sayyidina Abdullah bin Abbas sebelum berperang dihantarkan oleh Sayyidina Ali untuk berdialog dengan mereka. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas aku datang kepada mereka sebelum perang ini. Antara Khawarij dengan Sayyidina Ali. didatangi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, grupnya mereka, untuk negosiat. Didapati yang sujud, yang berzikir, dahinya hitam, oh, ahli ibadah. Tapi tak lepas. Mereka itu yang berzikir, mereka itu yang beribadah, mereka itu yang memerangi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini dahsyatnya ideologi yang salah. Bila masuk dalam hati disebabkan oleh kerana salah mengambil ilmu. Oleh kata bin Sirih mengatakan ilma dinun amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah agama kamu. Hendaklah kamu mengambil ilmu itu memastikan daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Kata sahabat Hudaifah Ya Rasulullah, setelah kebaikan yang bercampur tadi itu, ada keburukan lagi setelah itu? Katanya ada. Siapa apa yang akan berlaku keburukan itu? Adanya pendakwah yang membawa ke neraka jahannam. Nah ini, golongan orang-orang yang membawa ke neraka. Yang ini terang-terang. Mengajak orang melakukan kemungkaran. Siapa mereka itu? Wahai Rasulullah, kata Nabi Hom min jildatina. Mereka itu daripada kulit kami. Maksudnya, Sebagian penafsiran adalah orang Arab. Ya berbahasa Arab. Kemudian kata sahabat ya Rasulullah kalau kami dapat golongan orang itu ketika berlaku fitnah seperti itu apa patut kami lakukan? Kata Nabi talzam jama'atal muslimin. Ikut siapa yang memimpin kaum muslimin waktu itu kelompok-kelompok yang, meber, yang, yang kononnya nak memperjuangkan agama, kononnya ingin menegakkan agama, dengan cara bertentangan dengan agama, kamu jangan ikut. Kamu ikut pemimpin kaum muslimin. Hatta pemimpinnya fasik, hatta pemimpinnya fasik. Hatta pemimpinnya apa nama, melakukan dosa dan mungkar, hatta pemimpinnya melakukan dosa dan mungkar. Selagi dilantik oleh kaum muslimin menjadi pemimpin, kena ikut bukan ikut mungkarnya tetapi taat pada hal-hal yang diperintahkan untuk kita taat kepada agama. Tidak merampas daripada kekuasaannya selagi mana tidak dilihat kekufuran. Walihada ketika Baginda tanya Rasulullah, afala amra, bolehkah kami rampas kuasa daripada mereka yang tidak layak? Kata Nabi hatta tarau kufran bawahan tak boleh sehingga kamu melihat kekufuran yang me, yang menyeluruh yakni pemimpin yang mengajak kufur ah, barulah di situ kita apa namanya boleh dirampas kekuasaan itu selagi tidak mengajak kepada kekufuran dan dilantik oleh kaum muslimin maka kita kena patuh kepada pemimpin tersebut patuh pada batasan yang diberikan di dalam syara wallahu taala alam bisawab kita akan bahaskan hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang kekalah kamu bersama dengan pemimpin kaum muslimin kata sahabat kalau tak ada pemimpin kaum muslimin kata nabi fa tazil tilkal kalau tak ada pemimpin waktu itu pemimpinnya sudah digulingkan yang ada bertelaga antara kelompok A dengan kelompok B masing-masing dengan bendera Islam dengan slogan Al-Qur'an dengan ingin menegakkan hukum Islam dan seterusnya dua-dua tinggalkan Sehingga kamu jumpa dengan Allah, sehingga mati. Maksudnya, jangan sampai terlibat dalam fitnah peperangan antara kelompok yang kononnya nak memperjuangkan agama. Kalau bertentangan caranya daripada cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, katanya, "Ya Rasulullah, apa patut kami buat di rumah?" Kata Nabi, "Pecahkan pedang kamu, pedang kalau ada dikenal, pecahkan." Supaya tak dapat digunakan untuk melukai orang lain. Anak panah kamu patahkan, busurnya patahkan, talinya potong supaya tak boleh disambung untuk nak dipakai lagi untuk melukai memanah orang lain. Apa patut kami buat dalam rumah? Senjata tak ada semua. Gal, tetap dalam rumah, jangan terlibat. Kalau orang yang sedang bertelaga ini masuk ke rumah kami dan dipaksa kami untuk join dalam kelompok mereka, konkahirai benai Adam. Jadilah kamu seperti salah seorang yang baik daripada anaknya Adam. Siapa nanya Adam? Habil dan Qabil. Apa Qabil kata? Qabil kata, "Aku bunuh kepada engkau." Habil qabil mengatakan, "Begitu." Habil mengatakan, "Kalau engkau hulurkan tangan aku, engkau untuk bunuh aku, aku tak akan hulurkan tangan aku bunuh engkau." Jadilah macam Habil tuh. Kalau dipaksa keluar, jangan keluar. Kalau diancam, dibunuh, bunuhlah. Tapi jangan terlibat fitnah. Bukankah ini penjelasan jelas daripada Nabi saw menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah yang terkait dengan agama masing-masing merasa paling benar dan menyalahkan kepada kelompok yang lain. Semoga Allah lindungi kita daripada fitnah akhir zaman. Amin. Allah.